contoh kegemaran. Kegemaran pula. Kau ingat apa makanan apa kegemaran? Bukan, bukan, bukan. Maksud aku motor idaman aku. Ha. Hai, assalamualaikum dan selamat malam. Okey, vlog malam kembali seperti biasa. Hari ini aku akan pergi kedai macam biasa untuk membeli. Oilah, jual bang Faiz. Aku akan membeli makanan. Wife aku sarat mengandung, jadi aku macam kesian kat dia, nak masak-masak dia semua. So jadi better aku beli je lah untuk dia. Dia pun adalah mengidam beberapa makanan. Ni abang kancing nak jalan ke tak? Aduh. Okay, jadi untuk tajuk malam ini yang aku nak kupas. Biasalah, mesti ada tajuk kan kalau kita vlog. Jadi aku minta maaf sebab video lama dah tak keluar beberapa hari. Tersilap aku nak dekat 4 hari kot. Disebabkan ada oleh cuaca, tak apa, hujan kan, rahmat. Jadi bila hujan lepas kita tak boleh nak vlog. Tu adalah antara kekangan utamalah bila aku nak bervlog. Jadi sebab malam ni alhamdulillah cuaca kembali pulih seperti biasa. Alhamdulillah kita boleh vlog macam biasalah. Dan untuk tajuk malam ni macam dekat tajuk juga, iaitu motor kegemaran. Kegemaran pula. Kau ingat apa makanan apa kegemaran? Bukan, bukan, bukan. Maksud aku motor idaman aku. Motor apa? Korang yang bikers-bikers, rider-rider kat luar, mesti ada motor idaman korang masing-masing kan? Jadi aku kongsikan dengan korang, kalau korang nak dengar lah, motor idaman aku sepanjang hayat. Sepanjang hayat eh. Jadi untuk membuat list-list motor idaman aku ni, of course lah, kalau dah nama pun idaman. Jadi motor ni tak banyak lah listnya. Jadi aku listkan benda yang paling aku suka, iaitu tiga lah, tiga. Jadi sudah kita masuk sempang. Mana sempang ni gelapnya, ya Allah. Wah, benda lah. Okay. Woi, gelap gila. Jimat ke? jadi untuk nombor 3, motor idaman aku, of course lah, Y15. Kalau dia tak ada dekat dalam list aku, aku takkan beli motor ni. Jadi dia adalah salah satu motor idaman aku yang aku minat. Walaupun sebenarnya mula-mula aku macam okey, motor apa ni kan, 150 kan, Yamaha, macam FZ ke kan. Tapi bukan FZ, tapi Y15. Alhamdulillah lah, dan dah tercapai lah antara salah satu motor idaman aku. Okay, so kita sambung motor idaman aku yang tempat kedua. Dan of course lah, ini dah masuk yang high level lah, bukan setakat super moped. Ducati Scramble KP Racer. Aku tak tahu macam mana aku boleh minat motor ni, padahal aku bukan pun peminat KP Racer ni. Tapi tak macam mana aku suka. Lagi-lagi bila aku tengok view daripada kita punya idola lah, Lance Seppel, Bos Seppel tu. Aku tengok masa dia bawa Ducati Scramble tu, wah, aku memang terus, uish, motor ni something lah, kan. Jadi dia sangat menarik minat aku. Lagi-lagi Ducati kan, siapa tak minat. Mana kau? Kita dah sampai dah. Jadi kita akan berhenti untuk vlog sekejap ya. Kita order dulu makanan. Dan kita sambung baliklah kejap lagi.
nak take away. Ambil dulu apa, kopi cip. Terima kasih. E17. Dua. Dua. Lepas tu green tea satu. Aku dah dapat kan makanan yang wife aku nak tu. Dia teringin lagi. Dia kata last time dia makan tak puas. Kena curi dengan anak aku. Tak apa. Jadi aku beli yang barulah. Dan macam biasalah aku kena improvise aku punya raga. Aduh. Bila bawa air fail. Jadi kita sambung. Oi, banyaknya durian. Oi, berbakul-bakul. Sambung balik. Nombor 2 tadi aku cerita pasal aku punya motor idaman. Iaitu Ducati. Ducati Scramble Cafe Racer. Jadi Cafe Racer, aku tak tahu, tapi aku suka bunyi Ducati. Bagi sesiapa yang memiliki Ducati, aku rasa faham kot apa yang aku cakap ni. Dia punya feeling ataupun rasa bunyi enjin dia. Menderau-derau. Itu mungkin disebabkan oleh enjin dia lah. Enjin dia yang L-twin. Macam tu lah. Sebab itu pun aku tengok-tengok dekat video salah seorang idola kita juga. Itu Abang Nasi Haris lah. Nasi Haris, motor vlogger. Jadi dia menerangkan berkenaan dengan dia punya motosikal tu. Ducati Monster. Sama je enjin dia. Lebih kurang. Jadi bunyi dia itu yang membuatkan aku tertarik dekat Ducati Scramble Cafe Racer. Untuk list yang paling atas sekali, nombor 1, yang berada dalam carta motor idaman aku. So aku bagi clue sikit lah, sebab aku peminat Yamaha. So aku rasa korang mesti dah tahu aku suka apa nombor 1 ni. Sebab motor pertama aku pakai LC version 1 V1. Dan aku beli Y15. Ya, husha sikit motor abang Radhi ni. Macam best sih. Tadi dia husha motor aku. SP522. Tapi still pakai hub dengan sprocket, dengan rantai yang lama. Dan dilema sebenarnya sama ada aku nak pilih Ducati juga ataupun Yamaha. Tapi yalah, tak minat kot. Sebab aku rasa aku minat Yamaha. Jadi nombor 1 of course lah adalah Yamaha R1M. Okay. Jadi itu antara scoobike yang aku minat lah. Itu dah kategori scoobike sebenarnya. Jadi itulah antara motor-motor idaman aku. Nak beli tak mampu. Jadi beradalah dalam carta motor idaman sepanjang hayat aku. Okay. So mungkin korang ada motor-motor idaman korang sendiri. Mungkin Honda, Fireblade dan sebagainya. Mungkin juga Ducati. Panigale. Okay. Itu antara motor-motor yang mungkin menjadi kegemaran ataupun yang memang high end untuk bagi-bagi kita lah rider kan. Mestilah ada motor idaman korang sendiri. Mesti korang ada motor idaman korang sendiri. So itulah antara motor-motor idaman aku. Aku bagi 3 je lah sebab Sagenta exhaust cutting standard tapi open. Takkanlah tak ada korang motor idaman kan. Jadi itulah antara motor idaman aku. Mungkin berbeza ataupun mungkin sama dengan korang. Macam mana. So boleh komen dekat bawah motor-motor idaman korang apa. Boleh share sekali dengan aku. Jangan kedekut, kita share pendapat. Mana tahu kita punya hobi sama kan. Kita suka ride. Jadi aku nak bagi sedikit info ataupun update tentang video aku yang selepas ni. Aku ada beli dua barang. Satu tu aku beli, satu lagi tu dalam perancangan. Iaitu projek terkendali aku lah berkenaan dengan sporing. InsyaAllah bulan depan akan pasang. InsyaAllah akan pasang. Minta maaf sebab projek ni terkendali. Aku pun banyak kerja, PKP lagi dan sebagainya. Jadi
tak sempat nak siapkan projek ni. Jadi insyaAllah next video korang akan tengok wajah aku berwajah baru, berkasut baru. InsyaAllah doakan doa. Dan yang paling pentinglah untuk aku punya vlog, pastikan korang subscribe aku punya channel lah. Kalau korang tak subscribe, macam mana aku nak tahu korang menyokong aku kan? Just view je macam tu, tak best lah. Usha-usha daripada jauh tapi tak nak like dan komen dan sebagainya kan. Tapi itulah, macam aku cakap, aku tak boleh paksa korang untuk subscribe punya video. Tak apa, mungkin satu hari nanti korang akan terbuka hati untuk tengok aku punya channel. Okay. So video aku akan tamat kat sini seperti biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share sebagainya. Bye.